Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyuningsih, mengajar di SMP Negeri 5 Kota Blitar dengan mata pelajaran seni dan budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan hasil karya tari saya. Hasil karya tari ini adalah dibuat pada tahun 2017. Tapi saya ingin mengulik kembali tarian ini saya pakai untuk media pembelajaran, yang isi dari tari tersebut dengan judul Tari Roro Tapen. Tari Roro Tapen belum pernah saya ajukan di kenaikan pangkat. Tetapi di tahun ini, pada masa pandemi saat ini, saya menggunakan tarian ini sebagai media pembelajaran yang saya sampaikan pada siswa-siswi SMP Negeri 5 Blitar sebagai perkenalan dan sebagai acuan pada materi seni tari yang mengenal tari daerah ataupun budaya sekitar, budaya khususnya pada Kota Blitar. Sinopsis pada tarian ini menceritakan tentang sekelompok gadis yang melakukan tapen atau membersihkan padi yang baru dipanen dari kotoran maupun rumput kering. Tapen menggunakan alat yang disebut tampah dalam bahasa Jawa tampah. Para gadis sambil memainkan alat tersebut dengan teman-teman dengan lincah dan riang. Selain itu, untuk memperkenalkan pada generasi muda bagaimana cara melakukan tapen. Inilah persembahan video karya tari dari saya, Nurul Wahyuningsih, dengan judul Roro Tapen. Selagani anu cuprono karya sengsang kang ningali pindane samyo ngledo mun karya prangti yang kiri sar,
siapa ngotot kamu bawa dah.